Haryanto, MSI. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI Daerah Riau resmi terbentuk setelah Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia melantik kepengurusan ISKI Riau periode 2015-2019 di Hotel Davam Pekanbaru. Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Julian Redarwis, melantik dan mengambil sumpah para pengurus ISKI Daerah Riau yang diketuai oleh Nurul Huda. Menurut Nurul Huda, kepengurusan ISKI Daerah Riau yang dikukuhkan adalah merupakan periode pertama semenjak terjadinya perubahan organisasi ISKI pada Kongres Nasional 2013 di Padang, Sumatera Barat. Sebagai ketua terpilih secara aklamasi pada Desember 2014 di Kampus Universitas Riau, nantinya akan melakukan konsolidasi total organisasi dan anggota ISKI Riau serta untuk meletakkan dasar-dasar tata kelola komunikasi yang baik, berkompetensi dan profesional bagi para pelaku komunikasi baik di instansi pemerintahan dan swasta. Dengan adanya kehadiran Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia di wilayah Riau ini, kita berharap sinergisitas antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi ini tidak boleh ditawar-tawar tidak lagi. Maka oleh sebab itu, ISKI sebagai forum, sebagai wadah untuk menyatukan persepsi ini, supaya dunia perguruan tinggi juga mensegerakan diri, mengakselerasikan diri terhadap dunia usaha atau dunia pekerja. Selain acara pelantikan kepengurusan, ISKI Daerah Riau juga menggelar acara seminar nasional yang mengambil tema peran ISKI dalam memperkuat kompetensi komunikasi di era masyarakat komunikasi ekonomi ASEAN. Kegiatan seminar nasional dan pelatihan komunikasi serta kegiatan call for paper untuk para praktisi komunikasi dari lembaga pemerintahan, BUMN, dan perusahaan swasta, akademisi, pemerhati, dan peneliti komunikasi se-Indonesia. Yudi Abimanyu, Antara TV melaporkan dari Pekanbaru, Riau.